susah. Like, let's see, kayak Zeta lu hobinya apa? Hobi, iya. Gambar, gimana dong? Gambar ya, ya emang biasa cewek-cewek kebanyakan ya sukanya gambar-gambar gitu. Tapi kalau aku sih biasanya mainnya, karena gue gamer ya, jadi gue tuh main game, main di depan PC gitu, main game-game gitu, biasanya main sama game terus temen-temen ya? Cowok gue. Oh. Iya, kayak. Sebenarnya aku tuh udah pernah belajar gambar, tapi kayak nggak bisa aja, bukan gua aja gitu loh, walaupun kita sesama cewek gitu ya. Coba kamu suka warna apa, Zeta? Aku suka hitam putih. Oh, hitam putih ya. Kalau itu langsung diem. Ya, mungkin kita ada sedikit relate sih. Oh, ada sedikit mungkin relate, ada sedikit ya. Relate ya. Kalau kamu sukanya warna apa? Aku juga sukanya warna kayak hitam putih abu-abu. Pokoknya yang monokrom gitu ya. Oh, nggak suka yang cerah ya? Enggak, soalnya aku tuh kayak nggak mau mencolok aja. Aku nggak suka mencolok gitu kan. Kayak emang nggak tahu, dari dulu tuh gue merasa kayak apa ya? Apa-apa? Kayak merasa lebih percaya diri aja, terus kayak orang-orang kan bilang gue cool gitu kan kalau pakai hitam putih gitu. Kayak nggak ada cute-nya sama sekali gitu kan. Maksudnya kayak cute kan untuk kayak cewek-cewek tertentu. Gue nggak bisa. Gue bisa ya. Cute-cute gitu. Oh my god. Anjir, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Gue tuh kayak gimana sih, kayak jangan dong. Just looks good. Ya. Yeah. Mau jadi pick me girl enggak? Gimana tuh? Apa tuh? Gimana? Pick me girl. Gimana? Contohin. Iya. Gue emang cewek, tapi gue emang kayak beda dari cewek-cewek lainnya. Gue tuh mainnya Valorant. Gue tuh enggak bisa aja main boneka-boneka gitu. Gue gak suka pink. Soalnya gitu ya, karena pink itu warna cewek. Iya, kayak walaupun gue cewek, tapi kayak temen gue tuh banyak yang cowok. Karena ya emang teman-teman cowok gue tuh kayak beda gitu. Emang ya Jason. Tahu gak sih? Oh, itu dari TikTok. Apa? Sih apa? Gak tahu. Jason. Ayo, kita kayak curhat dong, jadi pick me girl gitu, curhat antar pick me girl. Curhat antara pick me girl. Iya.